Adam dan Hawa terpisah bersama belahan jiwa dan Jabar Rahmah saksi pertemuan kisah cinta dua manusia pertama di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Sayyidul Ayyam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, insya-Allah Al-Hidayah akan berkongsi dengan anda mengenai betapa kuatnya pengaruh wanita dalam kehidupan. Mari kita hayati perkongsian ini bersama-sama dengan Ustaz Zuramli Razali dan Ustaz Roslan Muhammad dalam Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in, amma ba'ad. Apa khabar sidang penonton yang dirahmati sekalian? Alhamdulillah, kita bertemu dalam rancangan Al-Hidayah Wanita, Hiasan Syurga. Masya Allah, alhamdulillah, kita amat bergembira sebenarnya. Dan saya tidak kesorangan sebenarnya. Bersama saya rakan kenalan lama saya, yang seorang alim besar, insya Allah tuan-tuan, ya, bersama saya, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Zur Rabi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Seronok Ustaz dapat bersama. Alhamdulillah. Apalagi bincang pula, tajuk yang kita bincang ialah Hawa radhiyallahu anha. Bonda kita Ustaz, ya, kan? Ya, ya, bonda betul. kita paling cinta. Jadi kalau kita nak mulakan Ustaz tentang isu Hawa ni, sekira banyak benda kita boleh sentuh. Kalau saya dapat sebut secara awalnya, Hawa adalah insan yang menjadi tulang belakang kepada ayahanda kita, Nabi Adam alaihi salam. Dan Hawa ini kalau ditengok kepada maksud pandangan ulama kita, dia disebut sebagai om likulli hayyin, ibu bagi semua kehidupan. Maknanya dalam sudut sejarah, Hawa ini kira sebagai satu manusia yang jadi ibu kepada seluruh kehidupan. Saya ingat bukan saja manusia, bahkan alam sejagat. Jadi sejarahnya cukup besar. Jadi rasa mungkin Ustaz nak sentuh nanti. Ya, sekejirlah Ustaz. Saya kira Ustaz punya intro tu Allahu Akbar. Saya rasa rugi dan penonton pun kalau dapat, Masya Allah. Ustaz lebih lagi tentu akan lebih seronok. Ya. Terima kasih Ustaz. Doa Ustaz. Masya Allah. Dan belakang kami ni, Masya Allah Ustaz. Ya. Yeah. Pengantin. Ya. Tapi jangan para penonton terasa bahawa wajah Siti Hawa lebih kurang macam ni. Jangan tafsir jauh. Jangan lebih jauh ya. Sebab dalam ulama tafsir menyatakan bahawa ajmal, yang tercantik, di alam ini adalah Siti Hawa. Kecantikan wajahnya maknanya tidak dapat ditandingi. Maknanya dia bukan sekadar baik, tetapi susuk tubuhnya adalah perfect, sempurna ya. Seperti mana sempurnanya Nabi Adam di bawah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan kita tahu bahawa istimewanya kerana cinta itu ya, Adam dan Hawa ni bibitnya adalah lahir di syurga. Dan itu berulang-ulang kali kita dapat melihat dalam Al-Quran Allah mengkisahkannya ya. Untuk kita memahami macam Al-Fadhil Ustaz katakan tadi bahawa memang Nabi Adam alaihi salam itu adalah Abul Bashar ya, bapa kepada seluruh manusia ini ya, keseluruhannya. Dan kemudian diciptakan Siti Hawa itu dari Nabi Allah Adam alaihi salam ya. Dan dalam satu bentuk penceritaan pengkisahan yang menggambarkan bahawa naluri manusia ini perlukan ya, bagi lelaki dia perlukan kepada wanita. Artinya kalau katakan tulang belakang tadi, dia bukan refer kepada Adam, Nabi Adam seorang, tetapi mewakili generasi sesudah daripada beliau. Maknanya kita perlukan kepada wanita. Okey. Saya rasa begini Ustaz Zul, kalau kita lihat kepada soal cerita Adam dan Hawa ini, merupakan cerita yang boleh kita anggap sebagai suatu perjalanan dalam sebuah kehidupan. Kerana di situlah berlakunya satu hubungan di antara lelaki dan perempuan. Tak langsung. Dan akhirnya, Adam awak ini tuan-tuan merupakan satu labeling kepada kita. Maksudnya satu label yang menunjukkan adanya percantuman hati dan jiwa yang serasi dan setia sekata. Sebab kalau kita dalam fakta sejarah menunjukkan bahawa Nabi Adam alaihi salam telah mendapat bantuan yang cukup baik daripada isterinya Hawa. Hawa pula isteri yang salih kepada Nabi Adam. Cuma kita bila bicara Adam Hawa ni, banyak orang bercakap tentang kesilapan, dosa yang mereka lakukan. Saya rasa Ustaz Zul, kalau kita nak kata dosa tidak berapa
tak tepat. Perkataan tak tepat, ya. Ya. Kalau kita kata lebih adil, kita kata suatu kesilapan yang tak disengajai. Sebab lumrah manusia. Dan ini saya rasa satu sejarah kita jangan lupa. Seolah-olah Melayu memberi kita perintah bahawa manusia ini memang ada sifat lupa. Maka bonda kita Hawa dengan Nabi Adam, ayah kita, sedikit kelupaan berlaku menyebabkan apa yang dikatakan sebagai fa'akhraja umat. Allah keluar mereka daripada alam syurga. Itu macam Ustaz Zul nampak. Tapi betul, apa yang Ustaz cakap tu, ya, penonton yang saya kasih kelihatan, satu yang super betul. Kerana apa? Sebab kalau kita lihat, bila Allah nak cipta Nabi Adam, Allah kata, inni ja'ilun fil ardi. Maknanya tidak ada masalah. Memang kami nak ciptakan di atas muka bumi itu. Cuma proses yang kata kononnya ada kelupaan, kononnya ada kesilapan, itu adalah proses saja. Maknanya kalau tidak berlaku pun itu, mesti Allah akan balikkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke atas muka bumi ini. Okay, cantik. Ya? Saya nak menjelaskan. Yeah. So, dalam perbincangan ulama-ulama kita, saya dapat membaca bagaimana seolahnya Allah SWT dengan perancangan azalinya yang satu masa akan menghuni dunia adalah manusia. Jadi suatu ketentuan yang Allah telah tentukan. Sebab itulah bila berlaku Nabi Adam dibawa ke bumi, kita jangan anggap itu satu dosa besar. Bahkan menariknya bagaimana rintian mereka kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tengok Ustaz Zul boleh sentuh doa tadi. Apa yang Ustaz Zul doa tadi? Ustaz baca tu teringat di Arafah, Ustaz. Masya Allah. Teringat di Arafah dan kemudian bagaimana berada dalam Mina itu. Saya kira sebab itulah kita bagi para hujaj. Memang manusia ni disuruh pergi ke sana. Pergi ke Arafah, dengar doa Nabi Allah Adam tu balik. Ingatkan balik. Ya, supaya manusia itu tidak tersalah. Maknanya Allah menciptakan mereka dengan susuk yang sempurna, dengan kasih sayang yang hebat dan sempurna, yang keistimewaan yang terselah, yang tidak ada taranya, dan itu merupakan bekal terbaik untuk manusia itu pulang ke atas dan datang ke atas muka bumi. Kita boleh simpulkan bahawa penciptaan Adam dan Hawa ini merupakan satu anugerah yang paling besar daripada mereka lah munculnya zuriat demi zuriat sampailah kiamat. Inilah kita sebagai manusia yang Allah cipta atas susuk tubuh batang mereka, dan mereka tetap dilabelkan sebagai bapa kepada manusia dan ibu kepada semua manusia. Ya, alhamdulillah tuan tuan saya ingat cukup menarik perbincangan dengan Ustaz Zul pada kali ini, dan sekira kita akan berehat Ustaz seketika atas program kita yang kita tagline sebagai Wanita Hiasan Syurga. Jumpa lagi insya-Allah. Alhamdulillah rakan penonton yang saya kasih sekalian, bersama lagi kita dalam rancangan Al-Hidayah Wanita Hiasan Syurga. Alhamdulillah. Dan kita cuba sebenarnya dalam Al-Hidayah ini kita nak melihat bahawa bagaimana peranan Siti Hawa itu. Dan sehingga kita dapati juga Ustaz ni dalam tulisan-tulisan yang memberi kesan yang kadang-kadang kelihatan negatif tentang Siti Hawa alaihissalam. Dahlah kadang-kadang menyebabkan persepsi yang salah terhadap keseluruhan wanita dan bahkan keseluruhan wanita. Apa di antara Ustaz? Baik, ya. Yang pertama Ustaz, kadang-kadang oleh kerana macam Ustaz terjemahkan tadi, Hawa merujuk kepada Hayyun. Ya, maknanya likulli hayy, ibu kepada semua seluruh kehidupan. Tapi bila tulis ke bahasa Melayu, Hawa, kadang-kadang sebutannya menjadi Hawa. Ya, dan orang-orang yang tak berfaham tu kata patutlah depa ni shopping banyak sangat. Sebab dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi sedangkan Hawa itu maknanya keinginan yang kuat. Dan sebab tu orang tak faham dan kata, tengok kaum wanita dia punya keinginan shopping dia, masya Allah. Ya? Sedangkan Hayyun tadi bila Ustaz sebutkan, dan mufasir, para mufasir ulama kita menyatakan tentang itu satu kemuliaan Ustaz kan. Dan kemudian sebab kaitan Hayyun tadi satu kehidupan. Satu saya rasa antara isu yang Ustaz Zul mungkin boleh sentuh ialah, dan saya boleh sentuh ialah bagaimana Hawa ini merupakan lambang yang utama dalam kerangka nak menjadikan wanita muslimah kita wanita yang ada credibility, ada akhlak permisi. Sebab saya rasa mungkin dalam persepsi masyarakat bahaya ini ialah Hawa seolah insan yang banyak buat silap. Apa dan silapnya? Mengajak Nabi Adam memakan buah Al-Khuldi. Saya rasa isu ini Ustaz, ya, dan seluruh penonton semua, masih ulama kita berbincang tentangnya. Kesalahannya belum dapat kita pastikan. Satu bagi saya melihat Hawa ini adalah insan yang terbilang. Dia merupakan pelambangan kepada wanita salihah sebenarnya. Sebab apa? Bersama dengan manusia pertama, Nabi Adam. Jadi sebab itulah dalam seluruh kehidupan kita,
apa kata kalau kita cuba jelmakan balik sifat positif Hawa untuk kita bawa ke tengah masyarakat. Contoh kita ambil Ustaz sebagai contoh. Bagaimana kita nak bangunkan peribadi wanita yang positif dalam semua akhlak, tindakan, sikap, watak, gelagat dan seumpamanya. Terutama dalam kerangka pembangunan peribadi itu sendiri. Ada nilai keislaman macam Ustaz sebut di awal tadi, istimewa. Insan yang cantik, bukan cantik dari sudut rupa saja, tapi dari sudut akhlak dan peribadi sekali. Itu saya rasa di antara poin kita lah Ustaz. Betul macam mana? Baik, nak bagi tahunya saat Nabi Allah Adam alaihissalam melihat Siti Hawa, bagaimana perasaan rasa tertolongnya? Rasanya ada dokongan, rasa memberi inspirasi, memberi warna seolah-olahnya bagi kehidupan. Pada hari ini, yang kita cuba nak lihat ialah secara positif bagaimana persepsi hidup Hawa ini perlu kita tonjolkan balik. Makna yang pertama ialah menjadi pembantu setia kepada sang suami. Betul. Tulang belakang kepada sang suami. Hari ini tuan-tuan, kalaulah seorang isteri dalam masyarakat menjadi pembantu setia sang suami dengan nasihat, dengan bimbingan, dengan ajakan kebaikan, pastilah rumah tangga akan terbangun, rumah tangga bahagia. Sebab si suami harapkan bantuan si isteri. Tak mungkin tuan-tuan seorang suami boleh kendali rumah tangga yang penuh dengan pelbagai isu melainkan ada bantuan di sebalik itu seorang isteri. Hawa ke arah itu sebenarnya. Sebab itu kita lihat sumbangan Hawa ini bukan kecil makna, sebab kemudiannya Hawa melahirkan zuriat keturunan. Patutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan dan menyatakan bahawa hubbiba ilayya min dunyakum thalathun, yang dalam riwayat itu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan, dan yang pertama Rasulullah menyebut adalah wanita. Dan wanita di sini pastinya adalah wanita yang bersifat macam Siti Hawa alaihissalam, yang mana wanita yang duduk, solehahnya, sifat malunya, dan tahu bila berperanan, dia tahu asal kejadian dia, dia tahu peranan bagaimana dimainkan. Jadi kalau kita tengok balik, kalaulah di syurga kecintaan penuh antara suami isteri ini yang tidak ada amanah lagi pada ketika itu, dan kemudian turun ke atas muka bumi, dan kita cuba bayang bagaimana peranan yang dilakukan oleh Nabi Adam, bagaimana peranan yang dimainkan oleh Siti Hawa, ya. Kerana pastinya penting, sebab seluruh kehidupan ini adalah berlegasi daripada mereka. Artinya mereka telah meletakkan satu benda yang terbaik. Dan sebab pencetus itu, pencetus yang terbaik. Maknanya kalau bapa-bapa terbaik, suami-suami terbaik. Dan Siti Hawa tampil dengan begitu lemah lembut, dengan kecantikan peribadinya, dan tahu bagaimana berperanan. Tahu bagaimana nak masuk dalam peranan supaya, Masya Allah, dengan anak yang begitu ramai, Ustaz, kita boleh bayang dengan anak yang begitu ramai. Daripada Hawa itulah muncul zuriat keturunan demi keturunan. Bayangkan tuan, nikmat rezeki Allah kepada kita. Hari ini, bila kita ada isteri yang salihah, anak perempuan saya, itulah di antara cetusan daripada bonda kita pertama, iaitu Hawa radhiyallahu anha. Jadi maknanya, semangat beliau cukup besar. Ustaz, nampak kita berehat. Kita kena stop dulu. Stop dulu, kita berehat. Dan kita masih bercakap tentang Hawa dengan tagline kita, wanita hiasan syurga. Syurga. Bertemu lagi tuan-tuan. Ramai yang menganggap wanita itu sebagai insan yang lemah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat darjat wanita itu dengan sangat tinggi. Dia menjadikan wanita itu dipenuhi dengan sifat lemah lembut dan malu. Malahan, wanita itulah yang akan mengisi kekosongan kaum Adam dengan penuh rasa kasih dan sayang. Dalam kita nak bercakap tentang hakikat kewanitaan dalam masyarakat pada ini, maknanya wanita kita nak munculkan adalah wanita yang salihah, mukminah, yang ada nilai keperibadian. Sebab kalau ikut kepada pandangan Ibnul Qayyim, dia kata apa? Wanita adalah inti kepada sebuah kehidupan. Maknanya kalau kuih itu, kalau kuih tak ada inti, tak sedap sahaja. Tapi kalau inti kacang itu, satu, dua, tiga, sampai sepuyuk habis. Jadi maknanya, kalau kita dapat lahirkan wanita yang ada nilai tadi, itulah kemenangan kita. Jadi pertama saya sentuh, mungkin Ustaz boleh sentuh kemudian. Wanita, dia ada suatu amanah besar dalam kehidupan. Untuk merealisasikan sebuah kehidupan yang benar-benar sempurna. Wanita seorang ibu sebagai contoh. Dididik anak dengan ketakwaan, dengan keimanan, dengan kebaikan segala-galanya. Atau macam Ustaz nampak daripada itu? Betul-betul. Dan wanita yang menuntun kita ni Ustaz, dia kena sedar sekarang. Dia kena ada satu kesedaran. Sebenarnya dia ada pengaruh yang dia boleh berikan. Dan pengaruh itu yang kadang-kadang sifatnya sangat lembut tetapi sangat merubah. Dan pengaruh itu tidak semestinya keras.
dan sehingga merubah sesuatu. Air yang lembut tetapi secara jangka panjang dia merubah batu yang begitu keras. Dan ini batu jadi lekuk dan segala macam atau pecah. Jadi ini satu kesedaran yang saya kira wanita perlu ada, ya. Dia memberi pengaruh. Sebab tu saya rasa, kalau pengaruh ni ada tiga saya rasa. Oh, okay. Pertama, pengaruh dari sudut akhlak. Ya. Suami yang sekeras mana pun kalau wanita agak lembut, suami berubah. Ya. Yeah. Yang kedua, pengaruh kata-kata. Ya, kelembutan kata-kata seorang isteri dan seorang wanita ni, Ustaz Zul. Ya. Mencairkan hati, tak tahu Ustaz Zul macam mana, saya rasa itu kenyataan. Ya. Yang ketiga ialah wanita dari sudut kekuatan fizikal dia. Bayangkan boleh mengandungkan anak sampai 19-10 hari, Ustaz Zul. Dengan perut yang ialah begitu bau, bayang ke fizikal. Sehingga kalau orang lelaki mengandung, demam tak kebah. Ya. Makna itu sebagai contoh, tiga perkara. Jadi saya rasa itulah pengaruh yang besar, boleh mengubah situasi, didik masyarakat dan dia juga jadi insan yang boleh membina sesuatu. Betul. Saya setuju. Sebab itulah mungkin kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh saya tengok pakaian cukup. Ya. Ya, kerana fizikal mereka yang kuat itulah Allah boleh perintah mereka untuk menutup seluruh tubuh mereka. Itu kelebihan. Sebab Ustaz sebut tadi fizikal, ya. Maknanya wanita kena sedar sebab sebahagian wanita melihat kami ni fizikalnya lemah. Sedangkan kalau Ustaz katakan tadi bahawa seorang yang mengandung yang hanya ada itu bagi wanita, maknanya kita tahu bahawa ketahanan dan secara semula jadi kekuatan fizikal tu ada. Dan atas kekuatan itu kadang-kadang Allah bagi perintah yang kadang-kadang lelaki tak mampu pun melaksanakannya. Dan kemudian kalau Ustaz kalau kata-kata tadi, ya, Masya Allah, memang benar sekali lah, ya. Sebab tu kadang-kadang bagi wanita elok sangat, ya. Sebut perkataan-perkataan baik ketika memasak, ya. Banyak berselawat, banyak bertasbih, Ustaz, kan? Saya setuju, Ustaz, sebab pengaruh kadang-kadang yang lebih cantik wanita pengaruh dalaman hati. Dalaman. Keikhlasan dalam kita buat satu perkara. Ketika masak, keikhlasan untuk anak minum, anak makan. Saya rasa itu satu roh yang tak ada pada tempat yang lain. Dan lelaki tak akan dapat buat tak benda akan itu. Dapat buat. Betul. Artinya di situlah saya rasa pengaruh yang akan membangun kembali baik keluarga, masyarakat dan peradaban. Sebab itulah wanita ini adalah merupakan makhluk yang perlu disanjung, bahkan dalam Islam pun sesungguhnya ibu tetap di tempat yang pertama. Kan Nabi bersabda ketika sahabat tanya, siapa yang paling harap untuk aku bersahabat? Nabi kata apa? Ibu. Seorang wanita. Bonda kita semua. Jadi tuan ini satu kehebatan. Yang supaya kita semua sedar dan bagi pihak lelaki menyedari. Dan kemudian kalau Ustaz katakan tadi fizikalnya, tutur katanya, kemudian akhlaknya, Ustaz, ya. Maknanya kalau wanita-wanita yang ada di luar dan kemudian menjadikan Siti Hawa ni sebagai model lah, ya. Fizikalnya dijaga dengan begitu cantik, ya. Dan kemudian tutur katanya yang melambangkan kepribadiannya penuh dengan perkataan-perkataan baik. Dan kemudian akhlaknya, Masya Allah, ditonjolkan, ya. Yang cantik tu bukan jubahnya, bukan tudungnya, tetapi kelakuannya, Ustaz, ya. Sebab tu saya rasa satu poin yang paling besar dah kita bincang tentang Hawa ini. Satu benda yang paling besar ialah hak untuk membina wanita solehah sebenarnya adalah tertanggung di atas kalau dia seorang isteri, suami. Dia seorang ayah, dia seorang ibu, ayahnya itu suami. Jadi hal itu tuan-tuan merupakan satu perkara yang tidak mudah untuk kita lakukan, melainkan kita jadikan wanita sebagai makhluk yang mulia dan pecah Ustaz Zul. Wanita tetap merupakan insan yang hebat di sisi agama kerana mereka merupakan pendokong, pendorong kepada segala pintu kebaikan. So, kalau kita dapat lihat dan kita sedar bahawa kolaborasi antara lelaki dan perempuan, suami dan isteri, ibu dan ayah, dan inilah yang saya kira merealisasikan Ustaz tagline kita. Wanita hiasan syurga menjadi realiti, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung. Alhamdulillah, perbincangan menarik. Mudah-mudahan ada di sana makna kepada kita semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dalam program kita, Al-Hidayah Wanita, hiasan syurga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah betapa besarnya pengaruh wanita dalam kehidupan. Semoga kita semua tergolong dalam golongan wanita-wanita yang di dalam reda Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semoga kita semua berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam Al-Hidayah Wanita, hiasan syurga. Dia berasal dari tulang rusuk sang Adam, menjaga kalbu dengan keras yang ada, sangat dekat dengan jantung, tempat di mana semua kehidupan tercetus. Dari dia juga lahir susuk khalifah kehidupan, meneruskan cerita kehidupan di bumi. Dan bukan bermimpi menjadi pemimpin sang Adam, hanya kesetaraan agar dapat kekerasan dunia dan kelembutan dia diimbang. Takdir itu berbeza. Terkadang
dia dilihat sebagai langit yang dijunjung. Terkadang dia menjadi tanah yang tak henti dipijak. Namun, yang terindah bila dia menjadi sayap, karena ia tetap di sisi wanita, wanita hiasan syurga.